cuma sarapan. Kasian ya dong ya. Kasian-kasian itu normal kok kasian. Kamu itu yang kasian, jangan sering-sering kesini. Merepot-merepoti aja. Ya sebagai temen kan dong, tapi gak masalah dong. Ini kan ya sebagai cobaan kamu. Kamu kena berapa bulan sih? 4 bulan. Oh, 4 bulan? Berarti cepat saja. Cepat apanya, 4 bulan 15 tahun kok. Kok 4 bulan 15 tahun? Kok sebut 15 tahunnya dulu? 15 tahun 4 bulan. Di mana-mana lebih dulu 4 bulan daripada 15 tahun. Kamu kan di luar penjara enggak mikir juga ya. Ya di mana-mana normalnya orang nyebut tuh kayak gitu. Kamu udah ngajukan kasasi atau apa sih? PK. Udah, pernah aja aku udah PK. Terus kurang dingin di sini tak bikin minta 4 PK. Oh, panas. Masnya peninjauan kembali, kemana-kemana, biar kamu nanti bisa dapat kasasi atau ngajukan grasi atau apa. Ya sudah tak ajukan, udah, lumayan, udah bisa masuk 2 mobil. Kamu ini, apa? Tapi di penjara ini, ya, kalian jangan pernah masuk ke penjara. Kenapa? Gak bisa keluar. Kamu teman di penjara malah ketawa. Lah kamu berkat, kamu sama siapa aja sih? Ini orang jahat semua, Pak. Masa? Perampok ada. Wih, perampok? Ada perampok? Perampok spesialis ATM. Terus kenapa ketangkep? Ya gara-gara ngambil ATM non-tunai. Gak ada isinya. Ya itulah begonya mereka. Ada lagi. Apa? Ini yang paling ngeri. Pembunuh bayaran. Terus? Kemarin salah bunuh. Maksudnya? Dibayar suruh bunuh orang malah bunuh diri. Galak. Galak ada yang bunuh diri. Gimana dia masuk? Makanya ngeri, Bang. Kamu ini, aku besok kamu itu harusnya dalam suasana sedih. Suasana. Kamu malah ceria kayak gini, dong. Jadikan apa yang kamu alami menjadi sumber inspirasi. Okelah kamu sekarang di dalam, ya kan? Kamu tapi bisa menjadi manfaat. Kamu situ kenal pejabat-pejabat, pengusaha-pengusaha. Itu bisa kau jadikan relasi untuk membangun bisnis. Siapa tahu suatu saat kau bisa buka penjara sendiri. Aku setuju itu. Ya kan? Dapat relasi, ya. Usaha lancar. Betul. Jadi yang brilian. Jadikan itu. Jangan-jangan bahaya itu. Kenalannya di dalam sini kan kriminal semua. Nanti dia masuk penjara lagi. Lebih bagus, kau punya kisah ini di penjara, kau tulis jadi buku. Terus nanti orang baca banyak, terinspirasi, dijadikan film. Menonton jutaan orang yang nonton. Aku setuju ini, Pak. Mending saya nulis buku. Jadikan film. Tau, nulis buku, ingat. Kok kamu baca aja gak bisa? Saya kan cukup nulis, yang baca kan bisa orang lain. Ini bagus. Ya, aku kan cukup nulis ya. Terserah! Setuju. Udah. Cepat, saya doakan kamu cepat segera keluar. Kamu doain apa nyumpahin lu? Lah kamu dari tadi jengkelin lu. Kamu masih ada pegangan enggak? Hah? Apa? Masih ada pegangan enggak? Ada bar ini pegangan kuat banget. Ini kemarin baru diganti. Duit maksudnya? Oh duit, nah itu yang enggak ada, Bang. Apa? Aku bisa minta tolong. Apa? Jualin handphone ya. Mana? Handphonemu lah. Banyak amat sih jadi lu gue tarik aja, gue emang anak ayam apa? Emang kayak anak aja. Ngapa? Buru-buru amat? Ih takut nanti dia kagak ada lagi di situ. Gak bakal kemana-mana, dia tetap mendem di situ.
Lu abang gitu juga ya? Iya, biar dia aja lu besuk. Waktu gua lu kagak besuk bisa. Perwakilan Ahong datang. Bang, apa? Gimana ngomongnya? Lu mau ngomong apa lu? Lu kalau mau ngomong, ngomong aja sono. Gua juga nauin. Gua juga ngerasain kayak lu. Ya kalau lu memang lu ini, ya datengin aja. Ngomong apa adanya. Iya, biarpun ada temennya, anggap aja gak ada orang. Temennya gelap, ini gak kelihatan. B? Bang. Babe. Dia panggil ayah Babe. Emang tuh anak sarap. Kagak liat kerudung apa? Maaf, Cing, maaf. Onde Babe. Dan di sini juga ya. Iya, ya tiap hari di sini. Sahabatan ya. Baik ya. Banget. Ya. Tapi maaf enggak bisa bukain pintu, enggak bisa masuk. Banyak jahat. So, ya sebagai sahabat, Cing. Jadi kita ini kamu Cing lagi manggil. Sih. Ya. Gini Modi. Jadi lu tuh kawin sama anak saya. Saya ini bingung cang cing cang nyak cing apa sih? Saya kan Jawa enggak tahu. Lu udah panggil aja Bu. Ya gitu Bu. Kita sebagai sahabat ini kan tempat toleransi, teman susah, kita ikut iya, susah. Iya, benar begitu iya benar. Kalau kawan lagi menderita, jangan ditinggalin. Ya. Kalau ada yang lagi bahagia, jangan dilupain. Ya. Nih, nanam sereh di pegunungan. Beda baru. Lupakan. Ulang, take 2. Tukang lemak di pinggir jalan. Happy birthday. Ulang, take 2. Kamera roll action. Nanam sereh di pegunungan. Apaan bulang kakinya tanah. Kalau kita lagi kebingungan, cuma kawan yang paham keadaannya. Keadaan sekarang nih ya, emang lagi kagak jelas, kagak bisa diduga. Nih, orang baik-baik nih dimanfaatin. Kita yang baik, niat baik kita disalahartiin. Tapi biar bagaimana juga ya, kita ini kudu percaya bahwa yang namanya kebaikan pasti bisa dikenalin. Biar aja kalau lu ditinggalin sama teman-teman lu, jangan pernah ngerasa sendirian. Teman-teman lu pasti bakal nemenin. Bener. Tapi ya, lu juga kagak boleh mentang-mentang ayah baik sendirian nih, ini ayah paling bener sendirian nih, semua salah. Kagak begitu juga aturannya. Justru lagi kagak jelas seperti begini nih, kudu waspada, kudu hati-hati. Kita kudu memahamin yang namanya aturan hidup. Nah, itu. Kamu yang sabar ya. Saya sih seneng-seneng aja kalau mpok nemenin saya. Tapi di luar ya. Ya gak masalah. Yang penting mpok yang sabar ya nunggu saya. Ya sabar, kita semua juga sabar menunggu kebaikan datang.